Apa dia kenal ni? Black painting dalam karyanya tidak ada nilai. Mang kasarok tidak ada nilai. Aku sendiri, apalagi yang ada di sini. Mengapa si merlit tuan Tasala maka diganti dengan alunan Enrol? Mengapa Garam Uyo menjelma menjadi tabuhan Ibanis dan Cinta? Mengapa Aru Tubarania berbau kata Sunda Lakong Kontang Pilo yang menyedihkan? Lalu mengapa baju bodoh gadis Makassar diformat hingga pusar dan belahan dadanya nampak dengan jelas sebagai angin? Lalu adakah sosok Imalombasi dari Matawang? Adakah sosok Ilokmo Riantang? Adakah figur Karaeng Patingaloang? Lalu di mana aku temui Mangka Sarangku yang gelap? Hari ini tidak pernah ada. Hilanglah. Kemarin tidak nyata. Aku sendiri lay gadis tenggelam memulai tariasi erotis tunrung pakan jarak hilang di tanah para budayawan siri napace diganti dengan mantra anti hamil perawan-perawan desa ditelanjangi di tengah kota pemuda kerjanya mabuk dan berzina. Lalu pantaskah Mengkasarokku menyandang gelar foto-foto hitam putih, aroma kemeja ayah dan senyum perempuan yang tidak membiarkanku merindukan senyum yang lain? Lagi terdengar alunan ayat suci. Tidak ada tak kutemui lagi makna papasang tau tua. Aku loh si batang hanyalah dongeng kaum kafir. Kota budaya kini menjadi kota setan. Zamanku tak tahu esok kan jadi apa. Bangkitlah Tuan Tasalamaka. Bangkitlah Tubarania, bangkitlah Tupacea, pentengi sirimu, rikampong tangania ka siri. Lepa, 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 mak lepa. Siri.